Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dewi Sartika. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan judul Ketidakpastian Pengukuran dan Vektor. Nah, ini pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali saja. Biasanya, besarnya ralat atau ketidakpastian pada pengukuran tunggal itu adalah 0,5 NST atau nilai skala terkecil. Nah, untuk pengukuran berulang itu dilakukan diulang beberapa kali, ya. Artinya, kita mengukur dilakukan berulang-ulang. Itu dikatakan pengukuran berulang. Misalkan, penelitian kita lakukan penelitian dengan pengulangan 3 kali. Kita lakukan 3 kali pengukuran dengan hasil X1, X2, dan X3. Maka hasil yang dilaporkan adalah X, X bar plus minus delta X, ya. Atau kita bisa cari X barnya atau X rata-ratanya dengan X1 plus X2 plus X3 dibagi 3 dengan delta 1 sama dengan X1 min X rata-rata atau X bar dan seterusnya ya. Kemudian delta X yang kita pilih adalah nilai terbesar dari delta N dengan rumus delta N sama dengan Xn min x bar, atau dapat juga dengan merata-ratakan nilai semua ya, dengan menggunakan rumus delta n sama dengan xn min x bar ya. Dengan kedua cara tersebut, itu bisa kita simpulkan ya, bahwa tidak semua nilai x hasil pengukuran memenuhi interval x bar min delta x atau x bar plus delta x. Jadi, memang pada saat kita ingin menampilkan nilai ketidakpastian, kita simak apakah dia cukup memenuhi kaidah-kaidah sesuai syarat-syarat yang berlangsung untuk ketidakpastian pengukuran atau nilai tidak pastinya ya. Kita bisa cari dengan rumus-rumus yang sesuai dengan rumus tersebut. Nah, untuk pengukuran yang dilakukan sering atau lebih dari 10 kali pengukuran, maka kita bisa mencari nilai ketidakpastiannya itu dengan melakukan perhitungan dengan rumus X sama dengan X bar plus minus delta X ya. Misal data yang kita peroleh data X1 sampai Xn, maka kita bisa melakukan perhitungan dengan X bar sama dengan X1 misalnya 10 data ya. Kita tulis X1, X2 plus X2, X plus X3 plus X4 plus X5 plus X6, plus X7, X8, X9, X10 ya, dibagi N ya. Dan delta X bisa kita cari dengan rumus ini. Akar sigma X, XI min X bar kuadrat dibagi N dikali N min 1 ya. Atau delta X sama dengan 1 per N akar N sigma x i kuadrat min sigma x i kuadrat per n min 1 ya. Jadi bisa kita hitung dengan rumus-rumus tersebut disesuaikan dengan kaidah-kaidahnya ya. Apakah dia pengukurannya lebih dari 3 kali, lebih dari 10 kali atau pengukuran tunggal ya. Jadi berbeda. Nah,
Materi berikutnya itu yang akan kita bahas adalah vektor. Vektor itu adalah banyak besaran yang akan ditentukan, tidak dapat ditentukan secara langsung katanya, karena harus dihitung dari berbagai besar-besaran yang diukur secara langsung. Misal, besaran Z itu suatu fungsi besaran X dan Y, sehingga dinyatakan sebagai Z itu adalah Z, fungsi Z, X, Y. Dan biasanya hasil pengukuran Z harus dilaporkan sebagai delta Z sama dengan delta Z per delta X, X0, Y0, delta X plus delta Z per delta Y, X0, Y0, delta Y. Jadi memang apa namanya, apabila kita ingin mengetahui besaran suatu vektor, kita mesti menghitung sesuai dengan kaidah yang atau teorema-teorema atau rumus-rumus yang digunakan pada vektor ya. Nah, ini beberapa fungsi dan persamaan diferensialnya ya, biasanya kita menyimak dari fungsi Z, X, Y atau delta Z atau delta Z per Z ya, ini bisa kita lihat, kita simak seperti ini. Jika delta X ditentukan dari nilai skala terkecil dan delta Y ditentukan dari standar deviasi, maka makna statistik keduanya berbeda ya. Adapun persamaan yang dipakai adalah Z sama dengan akar delta Z per delta X kuadrat, X0, Y0, 2 per 3 delta X kuadrat plus delta Z per delta Y dikuadratkan X0, Y0 dikali dengan delta Y kuadrat ya, kita sesuaikan apa namanya materi-materi atau ketidakpastiannya itu disesuaikan dengan persyaratan, kemudian dengan permasalahan yang ada. Nah, ini contohnya ya, bila panjang, lebar, dan tinggi suatu kotak dengan data sebagai berikut. Diketahui data panjang, lebar, dan tinggi, pertanyaannya adalah tentukan ketidakpastian dari volumenya. Maka kita bisa lakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Jadi volume itu kan rumusnya biasanya panjang kali lebar kali tinggi. Maka bisa kita menghitung delta volume, ketidakpastian dari delta volume ya, bisa kita hitung dengan LT delta P plus PT delta L plus PL delta T. Masukkan nilai-nilai semuanya ini ke rumus ini, maka kita akan dapat angka yaitu 0,053. Dengan demikian delta P sama dengan 0,053 kali 40. Nah, hasil dari ini itu merupakan nilai ketidakpastian dari volume yang kita ukur. Jadi volume, untuk menyajikan volume yang kita ukur itu adalah 40 plus minus ketidakpastiannya. Selamat mengerjakan ya, ini dikerjakan, dihitung ulang. Kemudian kalian akan mendapatkan nilai akhir dari ketidakpastian suatu volume yang kita ukur. Nah, ini contoh yang lain, bisa juga, ini contoh volume juga ya. Dari contoh sebelumnya bisa kita kerjakan juga hampir setipe ya. Diketahui panjang, lebar, dan tinggi suatu kotak diukur beberapa kali dengan data sebagai berikut ya. Jadi kalau tadi datanya panjang, lebar, dan tinggi, sekarang kita mengukur dengan angka ketidakpastian yaitu panjangnya 5
plus minus angka ketidakpastian dan lebar begitu juga dengan angka ketidakpastiannya dan tingginya juga mengandung angka ketidakpastian. Pertanyaannya, tentukan volume plus minus angka ketidakpastiannya. Maka kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Pertama, tentukan dulu volumenya. Volume biasa ya, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sementara untuk ketidakpastiannya atau delta V, kalian bisa gunakan dengan rumus ini, yaitu akar L kuadrat T kuadrat delta P kuadrat plus P kuadrat T kuadrat delta L kuadrat plus P kuadrat L kuadrat delta T kuadrat. Nah, dari kita masukkan semua harga-harga dari yang diketahui, jadi biasakan kalian mencari sesuatu soal atau memecahkan persoalan dalam fisika, kalian merekap dulu, diketahui apa datanya, apa-apa saja, kemudian pertanyaan apa, kemudian lampirkan rumusnya, kemudian masukkan angka-angka semua ke dalam rumus yang kita tuju, baru kita mendapat angkanya. Nah, dari situ kita dapat angka ketidakpastian, maka sajikan hasil akhir dengan ini, yaitu V sama dengan 120 plus angka ketidakpastian yang telah kita cari tadi. Silahkan dicari ya, insya Allah ketemu, semangat, karena mata kuliah fisika itu bukan mata kuliah khayalan atau mata kuliah improvisasi atau mata kuliah ide-ide, tidak. Kalian harus melakukan karena dia aplikasi. Jadi kalian menghitung, kemudian membaca. Nah, sekalian untuk yang ini kalian lakukan, kalian ikut menghitung. Nah, ini contoh yang lain, ya. Contoh yang lain tentang ketidakpastian, ya. Kalian bisa melakukan ini tentang massa jenis benda tidak beraturan dengan mengukur massa dan volumenya. Jadi massa benda diukur sekali dengan nilai m sama dengan 5,00 plus minus 0,05, sedangkan volume diukur beberapa kali dengan hasil 1 plus 0,02, tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, kita bisa menggunakannya. Pertama, kita aplikasikan rho. Rho biasanya memang itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Jadi kan kita udah tahu tentang massa dan volumenya. Masukkan angka massa dan volumenya. Kemudian baru kita mencari delta ketidakpastiannya, ya, delta O itu adalah 1/pi kuadrat per, dikali 2/3 delta M kuadrat ditambah M min M per pi kuadrat kuadrat dikali delta P kuadrat. Nah, dari sini kalian bisa menghitung dan bisa mencari bahwa angka ketidakpastiannya itu bisa ketemu. Nah, dari perhitungan itu ternyata diduga angka ketidakpastian rho itu 0,1044. Sehingga kita sajikan datanya. Kan tadi sudah kita dapatkan ya, rho itu adalah massa per volume dengan dapat 5,00. Sehingga sajian data akhir itu adalah rho sama dengan 5,00 ditambah 0,10 gram per cc. Nah, angka berarti. Angka berarti hampir sama dengan angka ketidakpastian, tetapi ada kaidah-kaidah yang harus kita penuhi juga, ya. Misalkan diameter suatu benda dinyatakan dengan D1, 12 plus 0,5. Dan D2, 12,0 plus 0,08. Apabila ingin kita buat bilangan baku, maka dituliskan dengan 1,2 plus minus 0,05. Jadi, angka berarti itu adalah angka yang merujuk bilangan baku. Ya. Jadi, dia adalah
angka di mana di situ hanya ada satu angka di depan koma ya. Jadi satu angka di depan koma, kemudian belakangnya adalah bilangan mangkat. Jadi kita akan tahu berapa sih angka berartinya dari suatu barisan angka. Jadi kalau kita perhatikan bahwa bilangan di dalam kurung tidak berubah jika satuannya diubah, maka hanya terdiri dua angka, berarti D2 itu terdiri tiga angka berarti ya. Kita lihat ya, D2 1,20 plus minus 0,008101 ya. Jadi ternyata kita lihat bahwa ini adalah merupakan angka berarti ya. Berarti angka berartinya kita lihat angka di depannya itu 1,20 ya. Nah, itu plus minus 0,008 ya. Kita lihat bilangan di depannya. Berarti di D2 itu adalah tiga angka berarti. Adalah vektor ya. Vektor atau skala dan vektor ya. Besaran fisika itu termaktub dalam dua kategori, yaitu besaran skalar itu hanya mempunyai besar ya. Contoh, waktu, energi, jarak, suhu, tekanan, kelajuan. Sementara besaran vektor itu mempunyai besar dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, ini contoh dari vektor ya. Kasusnya adalah seorang anak berjalan dari titik P untuk menjemput bola di titik Q. Dari titik Q, kemudian dia menggiring bola ke titik R. Jadi, jarak dari P ke Q adalah 20 meter, sedangkan jarak dari Q ke R adalah 25 meter. Nah, bagaimana menurut Anda jarak dari P ke R? Apakah 45 meter? Nah, mesti kalian simak bahwa sesuai kaidah vektor, vektor itu tergantung arah perpindahan dari A ke B dan dari B ke C. Nah, ini penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor itu jadi vektor A itu XA, YA dan vektor B XB, YB. A vektor A plus vektor B itu sama dengan XA plus XB dan YA plus YB. Nah, seperti ini ya. Demikian materi belajar dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.